Bon, ngapain kamu? Mau beli sarapan juga? Iya, tadinya mau beli sarapan. Lihat kalian berdua ngobrol asik kayak begitu, nggak jadi deh. Takut ganggu gue. Lanjutin aja ngobrolnya. Kalau istri lagi sakit atau melahirkan, bisa ganti-gantian. Fatima kalau sama Hamka bisa akrab gitu. Kenapa sama gue enggak ya? Dulu kita ngadepin musuh-musuh kita dengan cara yang keras. Dengan kekerasan. Tapi Mang Dot, kita ubah strategi kita sekarang. Kita pakai cara yang lembut. Emang bisa, Bang, ngalahin musuh pakai kelembutan? Sangat bisa, Mang. Bukankah aliran air bisa menembus bukit yang keras dan terjal? Asal kita hanya sabar. Terus rencana kita apa, Bang? Kita akan buat si Selamat tobat dan gabung sama kita. Jadi biar sama-sama benar. Dari situ gua dan kita semua mengharap Allah makin ridho sama hidup kita. Kopinya nggak perlu anggurin baik, Mubazir. Kalau tahu, Mubazir itu temennya kayak Didot, Bang. Pam, nah, itu maksudnya. Ya udah minum. Nggak, Bang, makasih, Bang. Asam lambung saya naik. Saya juga perut jadi gendut naik juga nih asam lambung. Kalau emang takdir Allah asam lambung kita naik, semoga berbarengan dengan iman kita yang juga ikut-ikutan naik. Amin. Ini uangnya pas ya, Kak. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Eh, tapi mah, Bu. Kak, ini uangnya. Oh, iya. Bon! Ngapain kamu? Mau beli sarapan juga? Iya, tadinya mau beli sarapan. Lihat kalian berdua ngobrol asik kayak begitu, nggak jadi deh. Takut ganggu gue. Lanjutin aja ngobrolnya. Saya pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahem. Liatin Fatimah terus ya. Kakak seneng deh, kamu sekarang udah mulai dekat sama Fatimah. Pokoknya kamu gak usah mikirin Boni. Boni tuh emang kayak gitu orangnya. Astagfirullah, Kak. Gak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya kamu harus semangat ya. Petrus Jandor. Petrus Jandor? Pepe terus, jangan kendor. Gak lucu. Jokesnya kayak bapak-bapak banget. Yaudah deh, aku mau kampus dulu, ya. Ya udah.